Assalamualaikum. Sekarang anda bersama saya, Air Rana dalam Lepak Exhaust. Sebelum tu, jangan lupa like dan subscribe kami punya channel TV di YouTube. Dan hari ini kita akan buat Exhaust kereta Vios. Vios Dugong orang panggil. NCP93 J-Spec Auto. Okey. Owner ni, dia cakap kereta dia berat. Okey. Dan kita hari ini akan buat Exhaust dia. Full piping, full system, stainless steel. Dan kita akan buat full piping daripada bawah extractor sampai ke belakang. Kita akan masuk bullet 2 inci dan kita akan masukkan muffler S-floor. Lepas tu nanti kita akan tahu macam mana perginya kereta ni nanti. Okey, nanti kita saksikan. Okey. Dan owner ada pesan dekat saya, dia cakap kereta dia berat kan. So dia nak lepas ni kereta dia ada performance, dia nak top speed, dia nak ada pick up, lepas tu nak save minyak dan kita akan setting semua tu. Nanti anda semua akan tengok kita akan buat. Okey, apa yang anda tengok sekarang ni? Okey, kita sekarang tengah buat ukuran daripada kita punya tabung. Okey, dan kita akan buat spot welding. Selepas itu kita akan bawa turun piping ni dan kita akan welding full lah. Kita dekat lepak exhaust ni kita menggunakan welding TIG. Nanti anda akan saksikan, saya akan tunjuk semua tu. Okey. Pada asalnya exhaust ni dia mempunyai 3 tabung tengah dan kita buang 3 tabung tengah tu dan kita buat single tabung. Dan pernah ada beberapa orang mengatakan tabung tengah ni kalau kita buang tabung tengah ni dia akan jadi kendur, tapi kita di lepak exhaust ni akan cuba yang terbaik. Kita tukar pada tabung ni dan kita akan bagi owner rasa macam mana pergi dia. Memang ada top speed, kita buat ada pick up dan minyak pun jimat. InsyaAllah. Okey. Sekarang ni kita akan pasang muffler JS Racing S Flow untuk kereta Vios ni. Dan owner pun dia cakap starting dia tak nak bising. Bila dia dah tekan minyak jauh baru dia nak bunyi bising. So ini memang sesuai lah. Ini starting memang dia slow, dia smooth bunyi dia. Dan bila kita tekan, masa kita tarik tu baru kita dapat rasa dengar jeritan tu. Nantikan video selanjutnya daripada lepak exhaust. Thank you.
kita try dengar exhaust ni, tengok bagi dia macam mana. Ok bang, macam mana rasa bang? Jauh betul beza daripada standard sebelum ni. Memang jauh beza. Macam mana rasa pick up? Okey. Pick up okey, tu pun tak tekan habis. Ah, kan. Tekan sikit. Ah. Alright, alright. Okey, sekarang kita dah try BIOS auto J-spec tadi. Memang puas hati. Pergi dia, pick up dia memang lain macam. Kalau anda semua nak tahu apa rahsia kami, boleh datang ke kedai kami di Batu Cave Lepak Exhaust. Okey, kepada anda di luar sana yang sedang menonton, jangan lupa tekan button like, subscribe dan share kami punya channel YouTube Lepak Exhaust. Selamat mencuba.